saling kritik dengan narasi untuk mendegradasi lawan merupakan bagian dari pertarungan dalam Pilpres 2024. Memasuki masa kampanye yang di dalamnya termasuk debat capres-cawapres masing-masing paslon mulai melancarkan serangan. Kali ini yang menjadi polemik adalah format debat capres-cawapres. Tim sukses Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menuding KPU berpihak pada salah satu paslon. Tudingan itu mengacu pada dihapusnya debat khusus cawapres seperti di Pilpres 2014 dan 2019. Debat Pilpres 2024 direncanakan berlangsung 5 kali, yaitu 3 kali debat capres yang dihadiri cawapres dan 2 kali debat cawapres yang dihadiri juga oleh capres. Sedangkan dalam Pilpres 2019 lalu, debat Pilpres digelar 5 kali, 2 kali debat capres-cawapres, 2 kali debat khusus capres, dan 1 kali debat khusus cawapres. Mengacu pada Undang-Undang Pemilu Pasal 277 Ayat 1, disebutkan debat paslon dilakukan 5 kali, 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Muhaimin Iskandar menyesalkan perubahan format debat, sedangkan Mahfud MD menyatakan siap berdebat dalam format apapun. Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi, tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus, namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur, saya tidak mau ikut ngatur. Adapun Gibran Raka Buming Raka menyangkal diuntungkan atas perubahan format debat Pilpres 2024. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Komisioner KPU RI Idam Holik menyatakan, debat Pilpres 2024 tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Ia justru menilai format debat 2019 lalu yang tidak sesuai dengan undang-undang. Saya ingin menjelaskan peristiwa di 2019 yang lalu ketika terjadi debat pasangan calon presiden wakil presiden. Dua kali debat itu capres-cawapres. Dua kali debat capres, satu kali debat cawapres. Dan itu kalau dikembalikan ke undang-undang yang tahun lalu itu nggak sesuai dengan undang-undang juga. Nah, sekarang sebelum debat aja kita berikan publik untuk memberikan pendapatnya. Dalam sistem pemilihan langsung, debat paslon dinilai sangat penting. Guru besar FISIP Unair Rahmah Ida menyatakan, kapasitas dan kemampuan komunikasi politik seorang calon akan terlihat dalam debat. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan dari panelis maupun serangan lawan politiknya. Disitulah sebenarnya kita melihat kemampuan komunikasi politik, orasi politik, bahkan retorika politik dari para calon-calon pemimpin kita itu nanti itu dipertaruhkan, dalam arti bahwa kompetisi ini tidak hanya sekedar kompetisi pada kontestasi yang berkaitan dengan orang memilih siapa yang berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka. Tetapi lebih dari itu, mereka harus mengetahui juga kapabilitas dari pemimpin tersebut. Debat paslon juga akan menjadi etalase kontrak politik atau janji-janji yang diberikan oleh paslon kepada calon pemilihnya. Direktur Eksekutif Indo Strategik Koidul Uma menyatakan, debat capres-cawapres merupakan amanat konstitusi. Debat juga menjadi asesmen terhadap paslon. Untuk itu, debat selayaknya digelar secara menyeluruh. Kalau misal merujuk di pilpres-pilpres sebelumnya, memang ada satu debat yang khusus untuk cawapres. Dan sekarang KPU mencoba untuk melakukan pendekatan atas nama misalnya kolektivitas, kebersamaan, keutuhan antara capres dan cawapres. Dalam satu sisi, barangkali apa yang disampaikan oleh KPU ada benarnya. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga ingin mendengar langsung secara otonom, secara independen, secara lebih clear dengan format debat yang memberikan ruang bagi cawapres untuk bicara lebih komprehensif. Apakah perubahan format ini menguntungkan Gibran? Uma menilai persepsi itu muncul karena Gibran merupakan calon paling muda. Namun tantangan ini bisa melambungkan elektabilitasnya
jika bisa menjalaninya dengan baik. Tetapi di saat yang sama ini bisa menjadi keuntungan bagi Gibran, karena Gibran dengan demikian dia akan dianggap sebagai pemain dengan kapasitas yang jauh lebih terbelakang, lebih lemah dibanding yang lain. Artinya apa? Kalau persepsi dia dianggap lemah, tetapi dalam proses debat nanti kemudian yang katanya underdog, tapi ternyata dia mampu menunjukkan kapasitas dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan proporsi yang jauh lebih kredibel, hal itu berpotensi mengalami lompatan di dalam konteks persepsi publik dan juga dalam konteks elektabilitas. Adapun format debat yang berbeda dibanding pilpres sebelumnya, Umam menilai perubahan itu tidak melanggar undang-undang pemilu. Hanya saja secara politis memicu persepsi berbeda. Apapun formatnya nanti, debat pilpres selayaknya menjadi ajang bagi setiap calon untuk menunjukkan bahwa merekalah calon pemimpin terbaik untuk bangsa dan negara.